Salam sejahtera, a very good evening, ladies and gentlemen. Once again, welcome on board Malaysia. Oh, Lily tengah susun kasut. Kita baru sampai kita punya bilik dekat Troika, Kota Baru, Kelantan. So, inilah kita punya bilik. Dia satu bedroom. Ini kita tinggal di tingkat 34. Dan ni rasanya tower paling tinggi lah kot dekat sini. Dia ada kitchen. Masa dia ada dinner table, ada sofa, Netflix semua ada. Dan ini bilik tidur. Cantik. Tengok tempat sangkut dia, nice kan? Rainbow. Tempat sangkut dia. Oi, besar ni bilik air. Nampak? Oh, air. Besar bilik air dia. Dan ni, tempat untuk washing machine. Untuk single. Apa? Lili comel. Tu tempat apa? Tengok tadi bilik dia. Oh, semua duduk dalam lubang. The next day. Okay, ni adalah view dari bilik kita orang. Nice. Di pagi hari, cantik dan tenang. Mungkin hari ni hari cuti, so jalan raya dia tak banyak kereta lah. Yang warna coklat sana, yang mana ni? Okay, warna coklat sana adalah Sungai Kelantan. Dan sini adalah river view. Semalam kami ada lepak sana. Dan yang sini, bangunan tinggi ni adalah riverfront. Yang ni kami akan stay next 3 days lah. Kejap lagi kita tengok view daripada master bedroom. Dekat master bedroom ni kita boleh tengok jambatan menghala ke menghala ke mana? Utara Kelantan. Tak tahu nak pergi ke tempat semua, aku melalui jambatan tu lah. Saya pun dah 20 tahun tak datang, tapi rasanya betul lah tu. Later. Pagi ni kita keluar untuk bersarapan di restoran apa nama? Warung kita. Kopitiam kita. Hari ni jalan agak lengah. Oh, dah tutup juga. Oh, dah tak tahu dah ni. Pasal dia kata jalan kalau macam tu. Tutup juga. Okey, sedih. Dua-dua kedai yang kita orang nak sarapan tu untuk kopitiam kita. So kebanyakan kedai masih tutup sini. Yang satu sebab hari Jumaat, second sebab hari raya lah. Sebab kami sekarang hari ni adalah hari raya kurban yang kedua. Pasar jauh tak ni? Rasanya kita nak pergi pasar Siti Khadijah. Janganlah, dia tak pandai sangat. Sampai sini dah dia. Kita sampai dah. Oh, ya ke? Oh, lain lah. Oh, ni ni. Okey. Okey, dah kenal. Tutup eh? Haa, boleh. Pergi dah sini. So, kita nak cari parking. Oh, lain lah. Dulu tak ada ni benda ni. Macam apa? Ada bumbung kan? Jasmine. Mana? Jasmine. Kemarin kita dapat parking. So pasar di Khatijahnya di belah kanan ni. Tapi macam mana tahu kedai makan yang belah mana? Kedai makan kawan B cakap tingkat 2. Many many minutes later. So, sekarang kita nak pergi tengok kedai makan dulu.
sebab sebelum minta budak-budak turun, saya sendiri lah pakai tutup ya. Betul apa yang saya cakap, atas ni untuk pakaian yang terlapis dan kedai makan di sana. Building selalu. Later. Yang sana lagi best. Boleh sebut tak? Boleh, boleh. Laut tengah hari semua dah ada. Bawah ni pasar juga. Mana etok lagi ni? Etok. Daddy order etok. Order pula. Daddy nak cari etok. Etok tu makanan yang ada di Kelantan, Thailand dengan besut sahaja. Nangka. Nangka. Bukan kerepek lah. Nangka yang dia keringkan. Lepas tu ni, ni lagi. Dendir semua ada. Etok mana biasa ada kan? Duduk mana? Kita duduk Sabah. Sabah. Okay, sini. Orang Malaysia kan? Orang Malaysia, ya. Kerja sana. Oh, kerja sana. Esok ladun. Oh, esok pun ada. Dia sekala kat jual je kat sini? Tak jual. Oh, dia jual. Pagi-pagi tanggung. Oh, kalau tak ada ni, kira tak ada ni. Okey. Okey, terima kasih. Soon after. Okey, sekarang kita menuju keluar daripada pasar Siti Khadijah dan menuju ke hotel, ke hotel lah, penginapan kita dekat Troika. You enjoy Kelantan? Yes. You like Kelantan kan? Sebab apa awak suka Kelantan? Banyak candy. Banyak candy je awak suka. Aduh, ya. Mana pun ada candy. Okay, kita punya tempat penginapan adalah penginapan yang paling tinggi ni. Hotel ada 37 tingkat. Untuk rumah sampai tingkat 36. Tingkat 37 tu adalah apa ni, dia punya taman lah. Nanti kalau sempat kita orang explore dia punya taman. Ni sekarang kita nak pergi tengok pool. Kita orang tak mandi lah. Tengok saja. Okey, jom. Mana Lily? Lily mana? Okey, tengok. Sini ruang membaca, ruang serbaguna, kolam renang, kolam renang kanak-kanak, kawasan barbecue, surau, semua. Oh, dia infinity pool. Tapi apa view bangunan depan? Kalau view ke arah sungai sana, okey sikit. Ini terus sungai dekat bangunan. Nah, ni kids ni. Sini taman kat sini. Kita tengok. Taman kat tingkat 37. Yang sini okey, tapi view dia tak nice sangat.
kita orang cuba nak pergi taman yang dia bagi tahu kita tengok video, tapi tak ada. Tak boleh tekan dekat lift. So kita orang pergi private punya garden dekat rumah kita orang. Dia cakap keluar daripada rumah, ambil kanan. Oh, sana kan. Ni private garden. Oh, simple garden je lah. Oh, clean lah juga. Ayat yang kita orang nak pergi tu 37 atas sana. Tapi tak tahu access macam mana. Tapi ni level 34 je ada ni. Betul lah, kita dapat. Wow. Macam mana Lili? Biasa rumah orang tu bila dalam pangkuan yang besar tu, nampak tak? Rumah kelabu. Mana? Rumah sama ada. Ada dua buah rumah dalam. Ui. Besar kan? Rumah tu yang Mami cerita tu. Wah. Ada bumbung kelabu. Besarnya pula. Dia satu rumah je lah. Dia lah benda eh. Oh, satu eh. Dia cerita lah. Besar laman dia. Kotor lagi tu dia nak tanah. Eh, Kelantan hanya dia. Kelantan ni yang Kena boleh beli tanah. Nah, betul lah jambatan yang saya bagi tahu tadi tu. Jambatan menuju ke tempat semua tu. Yang sebelah sana ada Lotus. Kalau dulu diberi nama. Kita lalu tak jambatan tu? Haa, kita akan lalu hari Isnin. Jadi kotor lah. Dulu apa Lotus? Lotus Tesco. Tesco. Lepas tu sebelah Lotus tu kita ada Ion. Oh, dia dia, dia punya spelling. Nah, dia punya spelling Alif. Alif ya ya wa nun. Alif mana? Ion. A few moments later. Nanti lagi 3 hari kami datang semula. Dan bye-bye juga bilik kami. Terima kasih kerana telah beri keselesaan dan waktu rehat untuk kami di sini. Jadi pegang air, eh? Hana, jom. Okay. Okay, bye. Kita nak check out dah. Bye-bye, Lili. Cari mutiara. Oh, itu kena muka.